Desimpion tahun anggaran 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan nikmat iman kepada kita. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan keteladanan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, serta salam sejahtera kepada saudara Martunis SPDA yang telah diberi kepercayaan untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil dengan telah dilantiknya saudara selaku pejabat-pejabat Bupati Aceh Singkil. Lagi lagi, dengan telah dilantiknya saudara selaku pejabat Bupati Aceh Singkil akan memberikan energi dan harapan baru untuk membangun Aceh Singkil yang lebih hebat di masa yang akan datang. Puluhan ribu masyarakat Aceh Singkil menggantungkan cita-cita dan harapan kepada saudara agar bisa mewujudkan Aceh Singkil yang lebih hebat dan dapat menjajarkan diri dengan daerah lain di provinsi Aceh ini. Karena kami yakin dan percaya segenap masyarakat Aceh Singkil mendukung saudara untuk melaksanakan tugas-tugas demi meningkatkan kesejahteraan, ekonomi, dan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Sidang dewan yang terhormat, pada kesempatan ini juga fraksi kami sangat mengharapkan kepada saudara pejabat bupati agar bisa melakukan pendekatan dengan pihak-pihak provinsi agar peringkatan jalan yang pola baru bisa dituntaskan pada masa jabatan saudara. Mengingat besarnya harapan ribuan masyarakat amatan pola baru untuk realisasinya sarana transportasi darat dari Singkil menuju pola baru. Sehingga dengan selesainya jalan tersebut akan meningkatkan perekonomian dan memperpendek rentang dengan masyarakat Kecamatan Pulau Baru ke ibu kota kabupaten. Saat sekarang jalan Pulau Baru menuju Pulau Tengah Kecamatan Serumong Kabupaten Aceh Selatan sudah bisa dilalui dengan roda 4 sejak beberapa tahun yang lalu. Sidang dewan yang terhormat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana berdasarkan peraturan perundang di atas, kepala daerah telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan telah disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Singkil pada tanggal 20 April 2022 di kantor perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Aceh di Banda Aceh. Penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca laporan, operasional laporan, arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan akhir laporan keuangan. Sedangkan tujuan dari paket ini adalah menjadikan informasi tentang pelaksanaan APBD tahun 2021 dalam bentuk laporan realisasi APBD berdasarkan tolak ukur rencana kerja sebagai pencapaian program maupun kegiatan yang mengacu pada prinsip akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran tahun 2021. Sidang dewan yang terhormat, dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 telah disusun laporan pelaksanaannya secara komprehensif di dalam laporan keuangan pemerintah daerah Aceh Singkil tahun 2021 yang telah diaudit oleh BPKR di Kabupaten Aceh. Sebagaimana kita ketahui bersama, maupun ini adalah wadah tanpa pengecualian atau WPP. Ya, alhamdulillah berhasil lain untuk 6 kalinya secara berturut-turut dengan kompetisi tertinggi dari BPKR ini. Atas nama Fraksi Golkar, BPKR Aceh Singkil,
lalu berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ustaz Dera. Ustaz Dera yang telah bekerja maksimal untuk mempertahankan OPD wadah tanpa pengecualian. Mereka ini bukan merupakan harapan kebesaran. Mereka hasil kerja keras kita bersama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Maka tidak berganti jika kita merasa bangga dalam prestasi ini. Yang merupakan kemampuan dan pengadaan BPK atas tata kelola keuangan daerah yang terbit dan telah kita selenggarakan selama tahun dan 2021. Maka ini, kita semua berharap agar prestasi ini tetap terus dipertahankan sehingga terutama semua lapisan masyarakat Sinter dapat terlayani dengan baik. Maaf, ini tak tahu yang ada ini, tenaga supaya pas bukannya dari kota-kota tadi. Baiklah, kami lanjutkan izin pimpinan kalau bisa untuk saksi Golkar menyelesaikan laporan ini kalau memang kita break nanti, kita break. Terima kasih pimpinan, sidang dewan yang terhormat. Berbicara mengenai anggaran justru memainkan peranan penting di dalam manajemen di setiap organisasi di mana fungsi-fungsi utama anggaran tahunan mencakup menentukan pendapatan dan belanja, membantu dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan, menguasakan belanja yang akan datang, menyediakan landasan bagi kontrol pendapatan dan belanja, menyusun standar evaluasi kinerja, serta memotivasi pimpinan dan pekerja. Sebagian besar peran tersebut saling berkaitan, tetapi tiap fungsi dapat dipenuhi secara serentak tanpa bertabrakan satu dengan lainnya. Walaupun demikian, alasan paling utama penyiapan anggaran adalah untuk menentukan tingkat pendapatan dan belanja. Jika suatu jumlah telah dialokasikan dalam anggaran, maka tersedia kewenangan untuk melakukan pungutan dan pengeluaran seperti yang telah disetujui. Apabila jumlah yang telah diserahkan pada suatu SKPK tidak dapat dipergunakan seluruhnya, kemungkinan alokasi yang akan datang akan dikurangi karena dianggap terlalu tinggi sehingga terjadi kecenderungan membelanjakan dana yang disediakan sampai batas yang diizinkan. Dengan demikian, maka penganggaran merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban politik yang utama dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah. Sidang Dewan yang terhormat, kebijakan dalam penyusunan, pengelolaan serta pertanggungjawaban APBD berdasarkan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip anggaran yang transparan, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas anggaran. Pengelolaan belanja daerah hendaknya dilakukan secara efektif dan efisien, menghindari pemborosan dan penyimpangan program dan anggarannya yang berujung pada tidak maksimalnya dan bahkan kegagalan program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap rupiah uang yang mengalir untuk membelanjakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan memiliki efek yang signifikan terhadap pertumbuhan sosial ekonomi Sinter secara berkualitas serta memiliki transparansi dan akuntabilitas yang tinggi di hadapan masyarakat. Sidang Dewan yang terhormat, perlu kami sampaikan kepada Saudara PJ Bupati, fraksi Golkar pada DPRD Sinter satu-satunya fraksi yang sejak kabupaten berdiri dari fraksi yang selalu mendukung pemerintah. Dalam minggu terakhir terlalu banyak isu yang menyoroti mutasi yang terjadi di Aceh Singkil, baik itu eselon 4, eselon 3, dan juga tidak kalah pentingnya eselon 2 atau jabatan pertama. Kabupaten Singkil kalau kita lihat dari usia sudah berdiri lebih kurang 23 tahun ini, usia yang sudah beranjak dewasa, sepertinya memang dalam menempatkan suatu jabatan sudah harus sesuai dengan keahlian dan bidangnya. Tapi kalau lihat apakah kita sudah lengkap SDM terutama yang ada di Singkil ini, kalau kita datangkan dan luar mungkin ini bisa tercapai target sesuai dengan yang diinginkan. Kalau kita perhatikan terlalu banyak yang tidak sesuai, dan untuk kita ketahui pendidikan formal hanya ada salah satu syarat untuk pengangkatan dalam satu jabatan. Masih banyak syarat yang lebih penting seperti untuk jabatan eselon 4 harus sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan tingkat 4. Eselon 3 harus sudah lulus diklat yang 3 dan eselon 2 yang diangkat menjadi kepala dinas atau badan atau jabatan yang setara syarat utama harus sudah lulus diklat tim 2 atau sebutannya. Dan yang tak kalah pentingnya pangkat dan golongannya, pejabat dan jabatan juga sudah harus sesuai.
Kami minta kepada saudara PJ Bupati kalau memang mau mengevaluasi haruslah secara keseluruhan. Dan jadi kami melihat secara keseluruhan yang duduk di jabatan masih banyak syarat yang belum terpenuhi. Umpama sesuai ilmunya namun belum mengikuti diklat PIN, malah ada pejabat yang dapat belum sesuai dengan pangkatnya. Namun kalau kami berpendapat untuk kemajuan kecil karena memang ajar kita masih terbatas, tidaklah mesti kita datangkan dari luar baru pemerintahan ini berjalan. Kami masih teringat slogan almarhum Haji Mahmur Sah Putra SH, Bupati Pekalongan Singkil, kalau tidak ada rotan akar pun jadi. Memang slogan ini tidak lagi layak diterapkan pada saat sekarang ini. Akan tetapi kalau kita ikuti syarat-syarat yang mestinya mungkin hanya satu atau dua orang yang baru dapat memenuhi syarat menjadi kepala dinas. Sidang dewan yang terhormat, melalui laporan fraksi ini juga kami sampaikan, mengingat banyaknya penilaian dari masyarakat yang mana kondisi kinerja pemerintah daerah semakin menurun akhir-akhir ini. Dan itu telah direspon oleh saudara bupati yang mana sebelum mengakhiri tugasnya telah melakukan mutasi guna melakukan penyegaran. Sehingga kita harapkan dengan pejabat bupati dan beberapa SPK yang telah dilakukan rotasi akan menjadi energi baru sehingga semua kepentingan daerah dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi segenap lapisan masyarakat Kabupaten Singkil ke depannya. Paling tidak adanya perubahan dan energi baru dengan orang-orang baru yang akan duduk di jabatan baru yang mempunyai skill, kecakapan, kredibel, dan keahlian di bidangnya dan mampu melakukan terobosan untuk mendapatkan dana dari kementerian guna mengejar ketertinggalan kita di berbagai bidang. Selain itu, kami juga mengharapkan kepada saudara PJ Bupati agar dapat segera mungkin mengangkat kembali kepala dinas yang masih kosong atau ditunjuk pelaksana tugas seperti di dinas kesehatan dan dinas perhubungan sesuai dengan regulasi sehingga aktivitas perkantoran dan proses administrasi dapat berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan serah terima jabatan bagi kepala dinas yang telah dilakukan rotasi pada saat proses mutasi berawal segera secepatnya dilakukan. Sidang dewan yang terhormat, pada kesempatan ini juga fraksi kami sangat mengharapkan kepada saudara PJ Bupati agar dapat mendongkrak mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil di mana kita ketahui majunya suatu daerah tergantung kepada majunya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, menurut kami perlu suatu terobosan dan perencanaan yang matang untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil. Hal ini kami sampaikan kemana pada usia Kabupaten Singkil masuki tahun ke-23 di Kabupaten Singkil belum ada sekolah-sekolah unggul tempat mencetak generasi muda yang handal dan mampu bersaing dengan daerah lain. Kita ketahui sekarang ini banyak putra-putri di Aceh Singkil yang menuntut ilmu keluar daerah, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, baik tingkat SLTP sederajat maupun SLTA. Mereka berlomba-lomba untuk menuntut ilmu ke sekolah unggul yang berada di kota Sebulu Salam, Tapak Tuan dan daerah lainnya. Padahal putra-putri kita juga berhak dan berharap banyak untuk menuntut ilmu di daerah sendiri dengan sekolah bagus, dengan sekolah yang bagus, kualitas mutu pendidikan dengan fasilitas yang terbaik. Kita tahu setiap tahun dana pendidikan mempunyai alokasi yang banyak, hampir 20% dari APBK kita. Sekali lagi, fraksi kami sangat mengharapkan saudara PJ Bupati dan dinas terkait bisa menjawab tantangan ini untuk kedepannya. Sidang dewan yang terhormat, pada kesempatan ini fraksi kami juga ingin menyampaikan beberapa aspirasi dan keluhan masyarakat yang berada menjauh di kepulauan banyak dan pulau banyak barat, antara lain adalah jalan penghubung desa Pulau Balai ke desa Teluk Nibung, kecamatan Pulau Banyak. Perlu kami sampaikan kepada saudara PJ Bupati bahwa kondisi jalan tersebut belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa Teluk Nibung untuk menuju ibu kota kecamatan Pulau Banyak. Meskipun pada tahun 2016 yang lalu, Bapak Gubernur Aceh Dr. Denny Abdullah telah meresmikan jembatan Balegung yang sangat indah dan menakjubkan jika kita lihat di lautan bebas Pulau Banyak. Akan tetapi seperti terkesan sia-sia jembatan yang telah terjadi menjadi ikon objek pariwisata di Kepulauan Banyak. Karena untuk membangun jalan tersebut harus membutuhkan dana yang besar. Untuk itu melalui saudara PJ Bupati yang notabene juga merupakan pejabat provinsi agar dapat melakukan lobby ke Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Aceh, mengingat pada saat sekarang ini
desa mereka masih terisolir dan hanya bisa dilalui dengan menggunakan perahu sampan mengarungi laut. Kita harapkan paling tidak jalan tersebut dapat dilalui oleh kendaraan roda 3 atau becak, roda 3 atau becak atau roda 2. Ini kami harapkan selama pemimpinan PJ Bupati, harapan ini sudah dapat dilaksanakan. Sidang Dewan yang terhormat, selain itu juga dapat kami sampaikan pada saat yang berbahagia ini, yang mana kondisi masyarakat Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat yang sedang sakit kadang dalam keadaan darurat sering dibawa dengan menggunakan becak barang pengangkut semen untuk mengantar pasien berobat ke puskesmas maupun pasien yang dalam keadaan sakit berat dan harus dirujuk dari puskesmas ke Pelabuhan Peri, sehingga terkesan tidak manusiawi dan sangat memilukan kita semua. Akan tetapi itulah yang bisa dilakukan oleh masyarakat di daerah Kepulauan Banyak. Untuk itu kami harapkan kepada saudara PJ Bupati dan Dinas Kesehatan agar pada tahun 2023 dapat memprogramkan pengadaan becak ambulan yang sudah didesain sebaik mungkin untuk membawa pasien berobat ke puskesmas baik di Pulau Banyak maupun di Pulau Banyak Barat. Sidang Dewan yang terhormat, di sini fraksi kami juga mendapat masukan dari masyarakat kepulauan perihal perlunya perhatian pemerintah daerah kepada tim SAR Mandiri yang ada di Kecamatan Pulau Banyak, di mana merupakan gabungan dari beberapa pihak yang telah bekerja tanpa pamrih hanya karena rasa kemanusiaan dan berbuat untuk keselamatan nyawa para nelayan kita yang berada di dua kecamatan, di mana kita ketahui Satgas SAR Kepulauan Banyak selalu menjadi yang terdepan dalam setiap operasi kemanusiaan yang utamanya dalam upaya pencarian nelayan yang hilang di lautan bebas pada cuaca buruk dan gelombang besar. Begitu juga yang sering diserang oleh binatang buas seperti buaya air laut. Kita patut berterima kasih kepada penduduk. Kita patut berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada mereka yang tanpa pamrih telah banyak menolong nyawa para nelayan kita dalam mencari nafkah untuk menghidupi anak istri di rumah. Apalagi mengingat jauhnya jarak tentang Kendari dari ibu kota kabupaten dan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapat bantuan dari SAR kabupaten. Pada kesempatan ini kami harapkan kepada saudara PJ Bupati dan pihak BPBD agar sedikit memberikan perhatian serius kepada mereka yang telah bekerja demi kemanusiaan dengan memberikan fasilitas peralatan dan dana untuk bahan bakar yang sangat mereka butuhkan, sehingga para nelayan kita pada saat melaut sedikit terasa nyaman tanpa ada was-was karena musibah tidak bisa kita prediksi dan datangnya secara tiba-tiba. Saudara PJ Bupati, ini kami sampaikan khusus ke Pulau Banyak bahwasanya ini saya bukan dari Dapil satu yang membawahi Pulau Banyak, tapi ini adalah hasil dari turun ke lapangan kami yang kami lihat langsung pada waktu kami turun ke Pulau Banyak. Jadi tolong Pak PJ Bupati, ini dari perhatian serius dari tiga item yang telah disampaikan fraksi Golkar ini. Sidang Dewan yang terhormat, sebelum sampai pada kesimpulan akhir pendapat akhir fraksi Golkar ini, melalui forum ini kami mintakan kepada saudara-saudara PJ Bupati dan jajarannya, terutama BPKK selaku lembaga sektor pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah, agar lebih bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk mengelola dan penatausahaan keuangan kepada sipil, sehingga tahun-tahun anggaran selanjutnya dapat mempertahankan prestasi opini WPP dari BPKRI perwakilan Aceh. Sidang Dewan yang terhormat, dari uraian di atas, setelah membaca, memahami, mempelajari, membahas dan dengarkan pendapat yang berkembang selama persidangan, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Golkar dapat menerima dan menyetujui rancangan kalim pertanggungjawaban pelaksanaan atau BKAC Single tahun 2021 untuk dijadikan kalim Aceh Single tahun 2022 dengan posisi alat pendapatan daerah 913.854.709.165,51 sen. B. Belanja dan transfer 889.251.390.390.193 rupiah. Surplus atau defisit 24 miliar
Rp603.318.972.51. Ditutupi dengan C, pembiayaan penerimaan Rp13.620.568.247.46. Pengeluaran 1 miliar. Pembiayaan bersih 2 miliar 12 miliar 120.568.247.46. Sisa lebih pembiayaan anggaran silpa 36.723.887.219.97. Sidang Dewan yang terhormat, sebelum kami akhiri laporan pendapat akhir fraksi Golkar ini, perlu kami ingatkan kepada saudara PJ Bupati bahwa seorang pejabat bupati merupakan aparatur sipil negara yang ditunjuk dan diberikan tugas oleh Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan sebelum bupati definitif terpilih dari hasil pemilu kada di tahun 2024 nantinya. Selaku seorang ASN, perlu kami ingatkan agar saudara menjaga independensi dan kenetralan selama dipercaya menjadi pejabat bupati Aceh Singkil. Tidak ada memihak untuk kepentingan tertentu, mengingat pada tahun 2023 ini kita akan memasuki tahun politik, di mana kami tahu bahwa nanti banyak pihak-pihak yang akan melakukan pendekatan, misalnya partai atau calon kandidat bupati nantinya. Untuk itu sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Bupati yang juga ASN untuk tetap menjaga netralitasnya supaya daerah kita ini tetap dalam keadaan kondusif, karena salah satu tugas penjabat bupati adalah untuk menyelenggarakan pilek, pemilu kada, dan pilpres dengan cara demokratis, jujur, dan adil, dan kondusif. Pada kesempatan ini juga fraksi kami ingin menyampaikan yang mana korban kebakaran di desa Ujung Kecamatan Singkil memang telah dibantu pada masa panik, akan tapi belum adanya komitmen pihak Pemda untuk membangun fisik rumah dari korban kebakaran tersebut. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin meminta komitmen pemerintah daerah Aceh Singkil untuk hal tersebut. Kami juga berharap kepada saudara PJ Bupati dan pihak PD Ancer Singkil agar mencari solusi untuk mengatasi persoalan air bersih di Kabupaten Singkil, mengingat air bersih merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak, di mana persoalan ini telah lama terjadi tapi sampai sekarang belum bisa diatasi dengan baik. Demikianlah laporan pendapat akhir fraksi Golkar ini kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dari awal tadi bukan hanya memenuhi ritual tahunan anggaran semata. Semoga bukan pula hanya formalitas tanpa perubahan berarti dari eksekutif dalam melaksanakan proses pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkil Utara, Kamis 28 Juli 2022, Fraksi Golkar DPRK Aceh Singkil, Ade Dwisinta SAK, Ketua, Yuli Hadi SAG, Wakil Ketua, Haji Merah Esa, Sekretaris, Andri Duswan Esa, Anggota, Haji Pakudin Padosi, Anggota, Dewi Sartikana Esa, Anggota, Sarbini SE, Anggota, Suryanto, Anggota, Hasanuddin Aritonang, Anggota, semuanya ditandatangani. Kita skor 1 jam untuk sholat zuhur dan makan siang.